Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Dari tempat ayah, Bu. Bohong. Kamu kira saya bodoh? Percaya aja apa yang kamu katakan. Justru saya dari rumah ayah kamu. Tahu? Hah? Kamu dari biro iklan kan? Memasang iklan tentang Andika? Hah? Iya, Bu. Kurang ajar memang kamu, sudah gila mempermalukan keluarga ini. Saya sudah tidak mau lagi mama kamu pergi. Kamu tidak boleh lagi menginjak rumah ini. Dan kalau kamu berani datang kemari dan merusak nama keluarga di sini, saya tidak akan segan-segan memasukkan kamu ke dalam rumah sakit jiwa. Perempuan seperti dia harus dikasih pelajaran supaya dia sadar siapa dirinya sebenarnya. Tapi ini kan bulan puasa, Bu. Kita tidak bisa mengusir orang seperti itu. Justru kita harus membantunya. Ini adalah tujuannya untuk membantu dia supaya dia sadar dan bisa menerima kenyataan. Sudahlah, kamu gak usah ikut campur. Ini urusan ibu. Tapi Bu, kamu mau turuti perintah saya atau mau saya pecat? Cepat! Ayo cepetan! Jangan paksa saya. Saya nggak akan tinggalkan rumah suami saya. Jangan paksa saya. Kalian bisa mengusir tubuh saya, tapi kalian tidak bisa mengusir jiwa saya. Kalian baru bisa mengusir saya kalau tubuh saya sudah jadi mayat. Keras kepala. Seretnya. Tidak. Jangan dekat. Saya bisa nekat untuk berbuat apapun untuk mempertahankan rumah suami saya. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tega melakukannya. Apalagi Ibu Anissa sedang berpuasa. Satpam sok punya perasaan. Perempuan gak tahu malu. Biarkan dia di luar ini. Kalau kamu masih keras kepala, saya gak akan bukakan pintu. Dan kalau kamu tidak mau mengakui Andika sudah meninggal, luar biasa. Anak Bapak memang cantik. Bapak. Kita masih belum terlambat kalau kamu ingin membatalkan perjodohan ini. Tidak, Pak. Kamu ikhlas.
Nina ikhlas. Tapi kenapa kamu sedih? Nina coba berpikir, apakah pantas di saat bulan Ramadan seperti ini kita menerima lamaran orang? Kenapa tidak? Justru di bulan puasa seperti inilah kita perlu mempererat silaturahmi. Orang datang melamar, itu adalah silaturahmi. Pak, apakah semua orang tua gembira kalau anaknya akan dilamar orang? Kenapa kamu bicara seperti itu, Nina? Sudah lama Nina nggak ngelihat Bapak segembira ini. Nina, Nina. Tidak ada yang dapat menandingi kebahagiaan orang tua di saat anaknya akan dilamar orang. Karena sebagai orang tua, itu merupakan suatu pertanda bahwa dia sudah berhasil membawa anaknya pada keselamatan hidup. Apa kamu juga bahagia, Nina? Tapi, apa Bapak tidak takut kehilangan Nina? Suami Nina pasti akan membawa pergi ke tempatnya. Dan Bapak akan tinggal sendiri. Tentunya Bapak akan bersedih, Nina. Tapi kesedihan itu akan hilang kalau Bapak tahu bahwa Nina berbahagia dengan suami Nina. Enggak, Pak. Nina enggak akan pergi meninggalkan Bapak. Nina ingin bersama Bapak. Jangan berkata begitu, Nina. Cepat atau lambat, manusia itu pasti berpisah. Karena manusia itu punya kepentingan berbeda-beda. Dan sudah saatnya Nina memikirkan kepentingan yang berbeda itu. Jangan hanya kepentingan Bapak, tapi Nina harus pikirkan kepentingan Nina sendiri. Yang penting, jangan sampai perpisahan memutuskan tali silaturahmi. Nina, kalau Nina pikir semua ini untuk kepentingan Bapak semata, Nina bisa menolak. Enggak, Pak. Nina menginginkan perjodohan ini. Ini demi kepentingan Nina. Nina akan berusaha untuk mencintai Indra. Sebentar ya, Bu ya. Biar kami ke dalam dulu. Sebentar, Bu. Bapak ini kan malu. Biar kasih tahu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Hasan, itu tamu dan tadi. Oh iya. Bu Indra, saya Pak Hasan. Nah Indra, saya Hasan. Hai. Selamat datang di gubuk kami, Bu. Maaf, mungkin kurang layak untuk Bu Indra dan Nak Indra. Rumah Pak Hasan cukup bagus. Sekadar buat tempat berteduh, Bu. Silahkan masuk, Bu. Bu Indra, ya, yuk. Terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana keadaan keluarga, Bu? Sehat-sehat saja, Bu. Kami setiap malam selalu mendoakan supaya keluarga Bu Indra dan Nak Indra dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu, Bu. Bagaimana perjalanan dari rumah kemari, Bu? Nina mana? Apa, Bu? Nina. Oh iya, maaf, Bu. Nina? Nina? Iya, Pak. Ini Bu Indra dan Nak Indra, Nin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nin. Ini bagaimana sih? Ini dong, salamin Bu Indra. Nina nama cantik, Pak ya. Oh, boleh bisa aja. Iya. Bu Indra.
tolong siapin makanan buat berbuka puasa. Iya. Bu Indra, suatu kehormatan yang tidak terhingga bagi kami. Seandainya Bu Indra dan Nak Indra bersedia untuk berbuka puasa di rumah kami. Ya. Calon ibu rumah tangga yang baik. Wak bisa aja. Bagaimana Neng? Ganteng kan orangnya? Pokoknya kamu gak rugi deh. Si Indra itu di kampung Wak banyak yang ngerebutin loh. Tapi dianya aja gak ngelayanin. Karena dia selalu setia sama kamu. Wak bisa aja. Masa orang baru kenal udah dibilang setia? Memang kamu baru kenal. Tapi dia sudah kenal kamu sudah lama loh. Walaupun itu lewat foto, dia juga sering minta diceritain tentang kamu sama Wak. Tuh bedok tuh. Sini, Wak bantuin. Ya, Wak. Biarin ini aja. Syukur kupanjatkan kepadamu, ya Allah. Terima kasih atas kekuatan yang kau berikan. Ya Allah, berikan aku kekuatan supaya aku bisa menjalankan puasa Ramadan ini. Benar-benar tega Bu Lela. Tega melakukan orang yang berpuasa seperti itu. Bu Anissa, Bu Anissa. Malang benar nasibmu. Hei, buat siapa makanan itu? Buat Bu Anissa, Bu. Nah, sekarang kan beliau sedang berpuasa, jadi beliau kan harus makan. Bawa kembali makanan itu! Jangan kamu coba-coba kasih makan dia, ya? Tapi, Bu... Tidak ada tapi-tapian! Kamu mau dipecat atau mau nurut sama saya? Sana! Cepat! Ibu sudah keterlaluan. Anissa kan bisa mati kelaparan. Mana mungkin! Seapas-apasnya orang satu hari nggak makan, paling-paling juga pingsan. Lagian itu nggak mungkin. Kalau dia lapar, dia pasti cari makan keluar. Begitu dia keluar, kita gembok pintu gerbang.